Kita akan mengakhiri pelayanan ibadah di siang hari ini. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk menyanyi bersama-sama dari dalam nyanyian rohani 117 ayat yang pertama. Ayat pertama kita dalam keadaan duduk dan ayat kedua kita menyanyi dalam keadaan berdiri untuk kita menerima berkat Tuhan. Di gunung dan di lembah. Di gunung dan di lembah, kemana jalanku? Di padang dan di rimba, hadirlah Tuhanku. Di atas dalam surga pun dalam dunia, di mana mana juga Tuhanku adalah. Tetaplah mata Bapa, tetaplah mata Bapa menilikku. Terlindung barang siapa? Terlindung barang yang harap kasihnya. Harap kasih segala sesuatu tetap dijaganya. Dijaga tak diberinya waktu, tak diberinya waktu. Yang minta nafkah, yang minta nafkah. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Semoga Allah sumber pengharapan akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu semua berlimpah-limpah di dalam pengharapan, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk. Shalom, selamat siang, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, demikianlah ibadah singkat siang hari ini. Selanjutnya kita akan jamuan kasih. Dan di saat siang hari ini kita akan langsung dengan jamuan kasih. Dan jamuan kasih ini akan diiringi dengan selingan-selingan nyanyian atau tarian. Iya, untuk jamuan kasih saya persilakan Ibu Sawur Budam untuk bawa kita dalam doa singkat untuk ada dalam jamuan kasih. Kepada Ibu disilakan. Iya, baik. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berkat Tuhan telah disiapkan oleh kekasih-kekasih kita di tempat ini. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, sebelum kita makan dan minum daripada semua yang telah disedia ini, kita terlebih dahulu tunduk kepala untuk mohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber berkat kehidupan kami orang percaya, di siang hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena satu hal yang Tuhan buat bagi keluarga Meles di tempat ini, di mana saudara-saudara kekasih dari Belanda, dari Amerika, bahkan dari Jakarta, Tuhan boleh memperkenankan mereka hadir di tempat ini untuk bertemu dengan kekasih-kekasih di sini, kaum keluarga, tetangga, bersaudara di tempat ini. Untuk itu ya Tuhan, acara ini telah dilaksanakan dalam pelayanan ibadah. Biarlah ibadah yang kami lakukan di saat ini, Tuhan Yesus memberkati, supaya biarlah menjadi berkat bagi saudara bersaudara yang datang dari jauh, bahkan kami yang mengambil bagian di tempat ini. Sukacita yang besar ini Tuhan, keluarga juga telah menyiapkan berkat Tuhan untuk kami makan dan minum. Namun sebelum kami ambil makan dan minum daripada semua yang disediakan ini, kami mohon ya Tuhan sumber berkat, jamahlah setiap makanan minuman yang telah disediakan ini, supaya ketika
Mereka sajikan kepada kami dan kami mengambilnya untuk menikmatinya. Itu menjadi berkat bagi tubuh-tubuh jasmani kami, sehingga kami terus kuat dan sehat, menolong kami dapat beraktivitas. Lebih daripada itu kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkatilah keluarga-keluarga kekasih di tempat ini dengan berkat Tuhan yang hari ini mereka membagikan kepada kami. Kami berdoa Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkanlah berkat-Mu mengalir memenuhi lumbung-lumbung kehidupan keluarga-keluarga kekasih ini, agar biarlah kehidupan mereka terus diberkati oleh Tuhan dan mereka senantiasa juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Ampun salah dosa kami Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kehidupan kami, kami berdoa. Amin. Iya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir di siang hari ini, boleh ya, sambil menunggu garis belakang, kita bisa mengundang anak-anak paduan suara dari cucu Cece yang pada siang hari ini akan menunjukkan satu pujian bagi kita sekalian. Kepada anak-anak disilakan. Bahkan cicit ya? Iya, sebut nama. Sebut nama, terus orang tua atau anaknya apa? Iya, okay. Orang tua dengan nama. Ayahnya ketawa. Namanya siapa? Ayo cepat. Nama saya Misi Amura Mumbarun. Bapa saya Papa Mevin. Bapaknya apa? Bapaknya siapa? Omnya namanya siapa? Om Didi. Iya, baik. Sambil memperkenalkan nama, bisa langsung mengambil jamuan kasihnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, undangan boleh langsung. Ada dua bagian. Iya, kita lanjut. Nama saya Amel. Nama saya Gisel.
Iya, di sini siapa yang jawab dia akan dapat parcel buat tas, dan juga ada banyak mainan di dalam tas itu. Jadi siapa yang jawab baik, dia akan dapat parcel. Oke. Okay. Mama Sani. Mama Eles. Oke. Okay. Nama saya Livania. Bapak nama Jason. Mama nama aku. Aku ama nama Ellen. Umur saya 7 tahun. Aku ada nama cari. Aduh, ya kita diketemu tangan. Iya. Baik, untuk diketahui oleh para undangan sekalian, di sini ada dua meja yang di depan disediakan bagi para muslim, undangan muslim, dan yang di bagian sebelah kanan saya atau di dalam ruangan ini, sebelah pojok, itu bagi Nasrani atau umum, Nasrani ya. Yeah. Di depan ini disajikan bagi undangan muslim. Jadi bisa langsung ke depan sini. Iya. Sambil kita mendengar anak-anak, saya persilakan Bapak Ibu untuk langsung mengambil jamuan kasihnya. Selamat menikmati. Iya, di sini juga di siang hari ini juga kita akan di ibu atau selingan musik dari penyanyi ya, yaitu solo dari keluarga Meles. Kami panggil untuk mengantar jamuan kasih di siang hari ini, kami panggil solo dari keluarga Meles. Kepada solo dari keluarga Meles, disilakan. Iya, sambil menikmati jamuan kasih ya. Ada undangan bebas. Got time.
Gemahika merisin pampang pengenang jauhi ratu suka Mahika.
Ini pokoknya banyak tapi terlihat sampainya ya. Lu jalan parkir ini apa bisa? Ada lorong gitu lah. Jalan. Mark dan Mario. Emang ini dua bersaudara yang bersaudara bapak ganteng. Tinggi sama lagi. Lebih tinggi sedikit. Lebih tinggi sedikit.